alasan Deddy Corbuzier blok akun Instagram Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu sempat jadi perbincangan banyak orang terkait kabar tentang dirinya yang diduga terpapar virus corona atau COVID-19. Hal itu bermula ketidakhadiran sosok Ayu dalam salah satu program acara televisi yang dipandunya. Abdul Rozak yang juga ayah dari Ayu memberikan jawaban tentang kabar tersebut. Menurutnya kabar tersebut tidak benar. Meski begitu Ayu Ting Ting terlihat tetap aktif bermain media sosial seperti Instagram. Ia sempat mengunggah beberapa foto yang membuat banyak orang penasaran tentang kabar Ayu tersebut. Baru-baru ini sebuah akun gosip ternama mengunggah sebuah video pendek dari akun Instagram Deddy Corbuzier. Dalam video Instagram Stories itu, Ayu dan Deddy terlihat seperti saling berdebat tentang siapa yang lebih dulu ngeblok akun Instagram masing-masing. Menurut Deddy, Ayulah yang ngeblok lebih dulu IG miliknya. Namun Ayu menolak tudingan tersebut. Menurut Ayu, Deddylah yang lebih dulu memblok IG-nya. Jadi selama ini GW diblok sama Ayu Ting Ting, ucap Deddy Corbuzier. Enggak. Dia yang ngeblok aku duluan. Kan dia yang pertama kali benci ngatain GW alay. Jawab Ayu Ting Ting seperti dikutip dari IG Lambe Tura. Menariknya Deddy Corbuzier mengungkapkan jika Ayu Ting Ting itu alay. Namun Ayu Ting Ting menolak tudingan tersebut. Jika dirinya enggak alay seperti yang dikatakan pria yang selalu tampil dengan model rambut pelontos itu. Jadi selama ini gue diblok sama Ayu Ting Ting. Enggak, dia ngeblok aku duluan. Dia nih si botak ini yang ngeblok gue duluan. Dia ngeblok Instagram. Kan dia yang pertama kali benci sama gue ngatain gue alay. Gue gak ngatain emang lu alay. Enggak, gue gak alay. Tapi lu ngeblok gue kan? Enggak, ini gue buktinya nyari nama lu gak ada. Enggak ada. Nama di situ juga gak ada kan? Jadi dia ngeblok gue. Dia yang ngeblok gue. Sampai gue ngomong sama asisten, aku cari coba di Instagram. Kok nama gue ada nggak di situ?